Sobat Total, welcome back to the Project YouTube channel. Balik lagi sama gue Reisha. Nah, hari ini kita bakal ke salah satu rumah seorang stand up comedian yang cukup terkenal nih. Dan bakal kita pasangin salah satu aksesoris dari kita. Nah, bisa dilihat ya, di depan ini udah ada karpet max mat yang bakal kita pasangin ke mobil si stand up comedian itu. Tapi rencananya gue mau ngerjain dia, mau ngeprank dia sedikit. Gimana reaksinya kalau misalnya kita pasangin karpet yang kayak gini nih, guys? Mobilnya itu Pajero Sport. Jadi nanti pertama-tama kita kerjain dulu, kita bakal pasangin karpetnya kayak gini, kita lihat ya reaksinya gimana, apakah stand up comedian bisa marah atau enggak. Nah, pokoknya ikutin terus keseruan hari ini, langsung aja kita kesana. Let's go. Oke, sahabat Total, sekarang kita udah sampai di rumah salah satu stand up comedian yang terkenal banget di Indonesia. Nah, di belakang Reisha ini, di sebelahnya juga udah ada mobilnya Pajero Sport yang bakal kita pasangin si karpet Max Mat 7D ini. Langsung aja kita panggilin. Cing. Ya. Yeah. Nah, alhamdulillah udah ditunggu ini datang juga. Iya. Mantap ini. Iya dong. Mantul ya. Iya. Udi. Nah, karpetnya kan belum terpasang, belum pernah pasang karpet juga ya, Cing. Belum. Nah, sekarang kita dandanin mobilnya Cing Abdul langsung pakai karpet Max Mat 7. Boleh lihat enggak? Didoain dulu, Cing. Doain dia ya, biar berkah ya semuanya ya. Iya, mudah-mudahan dengan dipasangnya karpet. Terkaget enggak nih? Kenapa enggak lah? Kan udah tahu kualitasnya. Iya. Mantap. Iya. Nah, ini dia Cing, keren gak? Aduh, susah nih Cing. Boleh bantu gak Cing? Boleh tangan dong. Tangan saya pendek ternyata. Nah. Masa beginian doang? Lah, mobil Cing apa ya? Pajero Sport. Ini apa ya? Iya, Pajero Sport. Ya bener lah, ini karpet. Ini tuh, bisa juga lo. Masa bawanya beginian? Lah kan karpet Cing, yang penting kagak kotor mobilnya. Iya, cuman ini kan ada empat lo, mau bawa S1 lagi nih, kagak muat ini. Gantian aja Cing, bawa ya, berarti mobilnya sendiri aja. Jangan dong, masa gue mau bawa bini gue. Terus mau yang mana? Kemarin kan Cing bilangnya karpet doang, enggak. Lagi kan sih. Ini ada tulisannya tuh, format 7D, 5D. Tuh, gue maunya yang bagus. Oke, kita minta ke langit Cing. Hah? Kita minta ke langit aja. Oh, bisa? Bisa. Coba Cing, bagaimana? Coba dong, Cing dong. Gini. Begini coba sekali lagi bisa nggak? Ting. Enggak ada cuma satu ya. Iya. Wah ini mana ini baru gue pengen. Max Mat. Max Mat. Ih mantep nih. Ini yang bakal kita pasangin di mobilnya Cing Abdul. Kemarin pilihnya yang tipenya soliter. Soliter ya. Warna black. Dan juga sudah ada coil matnya Cing. Nah Cing kan juga sering banget nih bikin konten makanan ya. Bener. Kalau misalnya mau makan drive-thru di mobil. Nanti kalau misalnya jatuh-jatuh gampang banget Cing. Ini gampang dibersihinnya? Nih, tinggal dicopot aja. Oh, begini sistemnya. Nanti kalau misalnya mau dipakai lagi dimasukin aja Cing. Nah, jago tuh masukin. Gitu. Keren banget. Dan juga ini juga bahannya tebel banget. Jadi empuk buat diinjek-injek, terus juga dia waterproof. Jadi nggak bakal nyerap air. Jadi tinggal dilap-lap aja kalau kotor gitu. Iya. Bisa dipasangnya nggak langsung? Karena pemasangannya juga gampang banget, sudah plug and play. Nanti Cing, hitung aja, udah lama kita pasang. Oke, coba ya buktiin. Yang mau masang siapa? Kamu yang mau masang? Jangan dong. Iya. Ada orang yang masangnya ya? Ada, nanti langsung lagi dipasangin ke mobilnya kita. Nih, Abdul, nanti Cing Abdul langsung ngeliat ya. Akhirnya gimana, terus kasih testimoni. Honest review. Honest review, oke. Siap. Oke, ayo kita pasang. Oke, sahabat Toto, tadi kita udah pasangin karpetnya di mobil Cing Abdul. Cepet gak Cing? Cepet banget. Cepet ya? Nah, sekarang kita kasih lihat nih, Cing Abdul mau ngeliat dulu hasilnya seperti apa. Tuh, udah kita pasangin. Ini bagian depannya sudah OMV size juga Cing, jadi nggak kebesaran, nggak kekecilan, dan juga nggak mengganggu si pedal gasnya. Ini yang bisa dicopot ya? Iya, coil matnya bisa dicopot kalau misalnya Cing mau bersihin coil matnya aja, tinggal dilepas aja coil matnya, gitu. Rapi ya, memang ini dibikin khusus buat Pajero yang ini? Betul. Oh gitu. Jadi setiap jenis mobil itu juga sudah ada dan sudah OMV test juga Cing. Jadi sudah disesuaikan sama ukuran mobilnya masing-masing. Iya. Gitu. Makanya kita custom handmade namanya. Oh ini juga nempel ya gini iya. Ya? Iya, karena di belakang, di bawahnya itu udah ada anti slipnya Cing, jadi nggak bakal geser-geser. Oke. Sampai bahkan ke bagasi juga. Tadi kan Cing juga nanya ya, sampai bagasi atau enggak ya? Iya. Sini guys. Oh iya ini. Nah kalau yang belakang ini memang tidak ada coil matnya, tapi event kecil tetap kita cover. Karena
kalau misalnya cing taruh sepatu, taruh barang-barang, jadi nggak rusakin si interior mobil. Rapi jadinya ya. Yap, dan ini juga sudah ada anti velcro, jadi nggak bakal geser-geser. Gimana cing? Iya. Mantep, mantep, mantep. Pas gak? Pas banget ini, sesuai dengan yang diharapkan. Nggak kayak yang tadi ya? Iya, yang tadi itu apa, apa-apa. Jadi yang dari bawaannya dicopot aja ya? Udah tuh, udah kita copotin. Okay. Itu kan susah banget tuh dibersihinnya, karpet dulu-dulunya. Ya, nah, kalau sekarang karena 7D dan juga leather, jadi kan lebih gampang dibersihinnya kalau misalnya ada kotoran, ada debu gitu. Oke. Nah, ini kuserahkan. Ini apanya nih? Cadangan-cadangan plastiknya. Kalau misalnya nanti ada yang amit-amit, ada yang pecah, kalau misalnya terlalu lama dipakai kan suka diinjek-injek, takutnya melengkung ya cing ya. Oke. Ini kita sudah sediakan cadangan-cadangan. Oke, terima kasih ya Auto Project. Iya. Pokoknya jangan bosan-bosan ya cing, kalau ada mobil-mobil baru kontak Resya aja. Oke. Okay. Kita langsung pasangin aksesoris buat mobil. Siap. Oke, thank you banget cing Abdi. Sama-sama. Semoga sukses terus dan juga sehat-sehat terus sama keluarga juga. Amin. Jangan lupa follow Instagramnya Cing Abdi dan juga YouTube Cing Abdi. Siap. Di mana cing? Namanya Abdi Ahria. Oke, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel Auto Project dan juga follow Instagram juga TikToknya di @autoproject. Cing, sebutin jargonnya Auto Project ya. Apa itu? Auto Project bikin mobil auto keren gitu. Oke. Okay. 1, 2, 3. Auto Project bikin mobil auto keren.